kita awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa. Kita Elsa Sianisena. Ada Pak. Kristina Lastri. Ada Pak. Baik, pada siang hari ini kita mempelajari tentang benda yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita memisahkan antara benda, bentuk benda yang satu dengan benda yang lain agar materi tersebut dapat kita pelajari secara berkelompok dan memudahkan kita untuk mempelajarinya. Terus mungkin kalian pernah melihat benda yang bentuknya cair, terus bentuknya padat atau bentuknya gas. Pernah lihat benda yang bentuk gas? Hah? Contohnya apa? Besok. Terus apa lagi? Kompor gas. Terus benda padat. Ini adalah salah satu benda padat. Terus benda cairnya? Air. Nah, bagaimana kita mempelajari benda tersebut? Terus memisahkan antara benda yang satu dengan benda yang lain yang sudah dicampuri. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, bagaimana kita bisa mengelompokkan benda-benda tersebut sesuai dengan bentuk atau karakteristiknya. Misalnya tadi air itu bentuknya kelompoknya dengan apa? Terus zat padat itu kelompoknya dengan apa? Begitu juga dengan zat gas. Terus, ya, pada siang hari ini kita mempelajari tentang zat dan karakteristiknya. Sebelum kita masuk ke materi inti, saya memperkenalkan dulu kompetensi dasar dan indikator yang kita pelajari pada bab ini. Yang pertama, lihat di slide. Satu, menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Terus indikatornya, menggolongkan karakteristik materi. Tujuan pembelajaran, satu, menggolongkan karakteristik materi. Ya, coba amati kedua gambar di depan. Ini contoh dari apa? Zat padat. Ini? Gas. Zat gas. Dari mana kalian tahu kalau ini contoh dari zat gas? Darah. Ya, pintar. Karena di dalam balon ini memiliki darah. Apakah udara dengan zat gas zat padat yang ada di kayu ini termasuk materi atau tidak? Kenapa termasuk materi? Kalau tidak tahu, mari kita ikuti pelajaran pada siang hari ini dengan baik. Sebelum saya masuk ke materi inti, saya membagikan kalian dulu dalam bentuk kelompok. Untuk barisan ini, kelompok 1, barisan di tengah kelompok 2, dan barisan di ujung kelompok 3. Sekarang silakan duduk berkelompok. Kalau ada yang tidak mengerti, tanya. Sudah? Ya, sudah. Saya minta mewakili dari setiap kelompok untuk membacakan hasil pekerjaannya di depan kelas. Materi merupakan segala sesuatu yang dapat keluar atau memiliki volume dan mempunyai massa. Ini saja presentasi dari kelompok sekian dan terima kasih. Ya, baik. Materi merupakan segala sesuatu yang dapat keluar. Ya, baik, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil pekerjaan kalian dan juga kesimpulannya masing-masing. Kalau begitu, kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dari hasil pekerjaan kalian tadi, kalian sudah tahu apa itu materi dan apa itu zat. Untuk memperjelaskan apa yang kalian sudah ketahui tadi atau kalian cukupkan. Jadi, kita amati slide di depan. Pertama, pengertian materi dan zat. Materi itu merupakan segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki volume dan mempunyai massa. Jadi materi itu mempunyai massa. Jadi kenapa materi mempunyai volume dan massa? Karena materi juga dapat ditimbang. Misalnya kayu atau gula, semuanya pasti ditimbang. Begitupun balon. Sebelum kita memasuki udara di dalam balon untuk mengamatinya, caranya. Untuk mengamati udara sebagai salah satu contoh dari materi, caranya bagaimana? Kita masukkan dia ke dalam balon. Untuk mengetahui massa dari balon tersebut, sebelum ditimbang, ditiup, dimasukkan angin di dalam balon, kita timbang dulu balonnya. Berapa berat dari balon tersebut? Setelah itu,
kita masukkan udara di dalam balon tersebut. Terus kita timbang itu balon. Berapa massa dari balon tersebut. Sehingga kita dapat menikmati udara itu dapat menikmati ruang tersebut. Jadi ada materi yang tidak dapat dilihat dan juga ada materi yang dapat dilihat. Contoh materi yang dapat dilihat itu apa? Yang dapat dilihat? Kayu. Iya. Zat-zat padat yang ada di sekitar. Iya. Itu seperti pada gambarnya tadi. Antara balon dengan kayu. Terus materi dalam di alam dapat berupa zat tunggal atau murni dan dapat juga berupa campuran. Dari materi itu ada yang berupa campuran, ada juga yang berupa zat tunggal atau murni. Jadi zat itu merupakan materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat. Misalnya air. Campuran merupakan materi yang tersusun dari dua atau lebih zat. Salah satunya tadi apa? Kopi, ya, minuman kopi. Nescafe, luar kopi. Di dalamnya ada apa? Ada satu warna, ada gula, ada lagi? Ada air, ada susu. Dicampur sehingga dikasih nama luar kopi atau Nescafe. Terus contohnya, nah, contoh, batu besi merupakan materi yang berupa zat tunggal. Terus perhiasan emas itu yang sering digunakan dalam kehidupan. Terus air laut. Air laut merupakan materi yang berupa campuran dari air, garam, dan zat-zat lainnya. Jadi di dalam air laut itu terdiri berbagai macam jenis zat. Di situ ada apa? Ada garam. Terus apa lagi? Air. Apa lagi? Mungkin ada pasir, plankton, atau kotoran yang lain. Terus udara merupakan materi campuran dari nitrogen, oksigen, hidrogen, dan karbon dioksida. Jadi di udara ini tadi termasuk dari gas apa? Gas. Ya. Nah, udara ini bisa juga berbagai macam campuran atau bisa. Di situ ada zat yang membuat harum, ada membuat busuk dan lain sebagainya. Sehingga oksigen saja yang bersih. Itu digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Terus wujud dari suatu zat. Jadi wujud dari suatu zat itu adalah padat, air, dan gas. Ya baik, kalian tadi sudah menjelaskan atau memaparkan hasil pekerjaan kalian. Sekarang saya mau menjelaskan pengertian materi dan zat. Jadi materi itu merupakan segala sesuatu yang dapat menempati ruang atau memiliki volume dan mempunyai masa. Materi di alam dapat berupa zat tunggal atau murni dan dapat juga berupa campuran. Zat murni atau yang sering disebut sebagai zat itu merupakan materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat. Sedangkan campuran itu merupakan materi yang tersusun dari dua atau lebih zat. Terus contohnya paku. Paku besi merupakan materi yang berupa zat tunggal, berarti disusun dari satu jenis zat. Terus perhiasan emas. Air laut ini materi yang berupa campuran dari air garam dan zat-zat lainnya. Berarti dia terdiri dari berbagai macam jenis zat yang tercampur. Terus udara merupakan materi campuran dari hidrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Berarti udara juga bisa terdiri dari berbagai macam jenis zat. Jadi wujud zat itu adalah zat padat, cair, dan gas. Seperti yang kalian sudah kerjakan tadi. Baik, kesimpulan terakhirnya adalah benda yang ada di sekitar kita, baik yang dapat dilihat maupun yang tidak dapat dilihat, baik yang dapat kita gunakan ataupun yang tidak dapat digunakan, itu semua adalah materi. Materi ini merupakan wujud dari zat apa itu, yaitu zat padat, cair, dan untuk memperkuat apa yang sudah kalian pahami, coba kalian kerjakan latihan soal berikut. Lihat di slide di dalam. Ya, yang sudah silakan kumpul. Ya, setelah saya periksa, ternyata kalian sudah memahami materi tentang pengertian zat dan karakteristiknya. Jadi, untuk minggu depan, kalian mempelajari tentang pemisahan campuran. Terus, di rumah, pelajari buku pegangan kalian tentang pemisahan campuran. Baik, sekarang saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ya baik, sekarang silakan istirahat. Nanti ketua kelas rapikan komunikasi dengan teman-teman dulu. Bawa ke kantor, ya? Iya, Pak. Selamat siang.